komposer dan pengarah muzik terkenal, Datuk Ramli MS atau disapa Tok Ram dikejarkan ke unit kecemasan sebuah hospital di Singapura selepas diserang vertigo yang agak teruk. Perkara itu dikongsikan isterinya Datin Aliyah menerusi Instagram. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Dalam perkongsian Aliyah, kejadian berlaku ketika mereka sedang mencari teksi di terminal bas Larkin, Johor untuk membawa mereka masuk ke dalam Singapura selepas kenderaan miliknya tidak dibenarkan masuk atas sebab masalah dokumentasi. Di situlah bermulanya cerita apabila Tok Ram kena serangan vertigo sewaktu nak mencari teksi. Masa angkat beg, Tok Ram kata kepala dia berpusing. Selepas kami berjaya melepasi Woodland Checkpoint, Tok Ram minta tolong hantar dia ke hospital dan terus dibawa masuk ke unit kecemasan. Saya tunggu Tok Ram dari pukul 3 pagi hinggalah jam 6 pagi untuk mendapatkan rawatan. Penyanyi itu meluahkan rasa syukur apabila kesihatan suaminya sudah beransur pulih selepas mendapatkan rawatan. Menurutnya, sejak kebelakangan ini Tok Ram dilihat kerap diserang vertigo yang sedikit sebanyak merisaukannya. Dalam pada itu, Aliyah mengucapkan terima kasih buat insan yang bernama Kak Nomah dan Kak Sidah kerana menghulurkan pertolongan serta membantu memudahkan urusannya sepanjang berada di sana.